Halo sob guys, selamat datang di My Taxi Law. Di video kali ini aku akan bahas cara bikin foto bergerak dan berbicara, atau yang seperti ini dia contohnya. Hidangan ini lahir karena dulunya seni dapur Jawa tidak memiliki makanan yang disebut bangsa kolonial sebagai sosis. Nah, buat bikin foto yang kayak tadi, foto jadi video, kamu bisa pakai HP aja. Dan gak usah pakai lama, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Let's go. Nah, buat bikinnya kamu bisa gunakan Canva. Canva yang dipakai adalah Canva browser atau Canva web ya guys. Jadi kamu bisa buka browser kamu di Google Chrome, kemudian ketikin aja Canva ya. Kemudian kamu bisa masuk ke websitenya Canva. Lalu di sini kamu bisa ubah ke mode desktop untuk Canva-nya. Cara ini cuma bekerja di Canva browser ya guys. Kalau pakai Canva aplikasi itu nggak bisa. Dan bisa ubah ke situs desktop untuk tampilannya. Kemudian kita bikin landscape aja biar lebih enak buat ngejelasinnya. Klik buat desain, terus pilih yang video. Nah, nanti bakal masuk seperti ini tampilannya. Kita buat desain dan bikin video. Kalau kalian punya aplikasi Canva, aku saran buat di uninstall karena nanti bakal nge-link otomatis. Jadi ini pure pakai website, jadi aplikasi Canva kalian bisa kalian uninstall dulu guys. Oke, selanjutnya tampilannya bakal seperti ini. Kemudian kamu bisa pilih menu yang ada di samping ini. Kamu bisa pilih menu apps yang di sini ya. Diklik aja apps-nya. Terus kamu bisa ketikkan di bagian search bar. Kamu bisa ketikkan D-ID-AI-Presenter. Nah, ini dia udah ada ya. Pilih aja yang ini, D-ID-AI-Presenter. Kemudian pilih yang gambar orang ini ya guys. Kemudian klik open. Kemudian kita langsung aja buat sign up or sign in. Kita connect. Kemudian konekkan dengan akun Google kalian. Continue with Google. Oke, di sini kita udah mengkaitkan dengan akun Google kita. Nanti bakal tampil seperti ini. Jadi, di sini kita punya 20 kredit atau semacam koin yang bisa kita gunakan. Jadi, nanti kamu harus perhatiin ini ya, dengan generate kredit yang dipakai. Ini minus 1 kredit, berarti nanti dari 20 bakal dikurangin 1, seperti itu. Oke, buat cara bikinnya, kamu di sini bisa pakai foto-foto yang sudah disediain, bisa pakai foto kamu sendiri, atau kamu bisa pakai foto lain. Nah, di sini aku mau pakai foto lain, jadi aku upload dulu buat fotonya. Nah, kemudian kita pilih foto yang mau kita pakai, scroll ke bawah, di sini kita langsung aja isikan buat teksnya. Jadi kamu bisa gunakan teks yang ada di sini, atau kamu bisa juga gunakan audio. Untuk audio nanti bisa diupload via di sebelah sini, upload audio. Oke, sebagai contoh kita gunakan teks terlebih dahulu. Jadi untuk teksnya, kamu bisa pilih buat bahasanya dulu, guys. Nah, bahasanya di sini ada banyak ya. Tentunya kita pakai bahasa Indonesia aja biar lebih enak buat dubbingnya nanti. Indonesia. Oke, ini dia Indonesia. Kemudian kalian bisa ketikkan di sini buat teksnya. Nah, untuk teksnya udah aku ketikin di sini. Kemudian kamu bisa scroll ke bawah, kemudian pilih untuk voice atau suara ya. Bisa pakai gadis, bisa pakai Ardi, cewek atau cowok bisa ya. Kita pakai gadis. Kemudian kita preview terlebih dahulu. Hidangan ini lahir karena dulunya seni dapur Jawa tidak memiliki makanan yang disebut bangsa kolonial sebagai sosis. Nice, sudah di preview. Kalau udah cakep previewnya, kamu bisa langsung generate presenter. Di sini membutuhkan 1 kredit yang bakal berkurang ketika kamu mengenerate presenter ini, guys. Oke, kalau udah dirasa sudah perfect, kamu tinggal generate presenter dan tunggu beberapa saat supaya ini diproses dengan maksimal. Oke, kalau udah selesai tergenerate, nanti bakalan muncul di sini untuk foto yang berubah menjadi video, ya. Ini dia, kamu bisa preview, bisa play dulu buat dengerin dan buat lihat hasilnya seperti apa. Nah, dari sini kamu bisa mengeksplor lebih lanjut pakai editor yang ada di Canva, atau kamu bisa mengeksport ya, mengeksport dan kamu bisa melanjutkan edit di aplikasi CapCut seperti itu guys. Nah, buat cara save-nya gimana? Cara save-nya kamu langsung aja pilih share, kemudian kamu bisa scroll ke bawah, lalu pilih download, kemudian klik download. Tungguin sampai proses downloadingnya selesai. Oke, udah selesai dan jadinya seperti ini. Hidangan ini lahir karena dulunya seni dapur Jawa tidak memiliki makanan yang disebut bangsa kolonial sebagai sosis. Sosis milik orang Eropa terbuat dari adonan daging giling yang dicampur susu. Kamu tinggal kombinasikan dengan video kamu, misalkan mau dikasih birol, apa ya, ini kan bahas sosis ya. Dikasih birol sosis, dikasih birol makanan lain, itu bisa banget.
Dengan aplikasi CapCut, kamu bisa explore lebih lanjut. Nah, buat cara menggunakan aplikasi CapCut, kamu bisa cek video-videoku sebelumnya karena di channel ini aku sudah bahas. Karena channel ini khusus membahas soal editing tutorial dan tips and trick di dunia Android dan iPhone. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Thanks for watching and goodbye.